Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore lor Kita kembali lagi bersama saya Agus Studio Jangan lupa like, subscribe, dan komen Kali ini saya di tempatnya Mas Jarod Modification Spesialis merakit trail dan Berbagai macam motor bisa Untuk saat ini motor di depan kita adalah Rangka KTM Basic mesin sek CSB. Sudah CSB. Untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya bersama Mas Jarod. Selamat sore, Mas. Iya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus. Ini custom apa Mas ini motor trailnya ini. ini? Mulai dari rangka dan mesin bisa dijelaskan, Mas. Ini mesin motor CSB, ini nol. Ini saya ambil cuman sader aja ini pakai USD fast speaker ini terus kaki-kaki pakai KLX ini cakram pakai orinya saya pindah di kiri ini pakai bodi KTM 85 terus ini suspensian saya bikin ini Mas custom ini custom ya ini spesial pakai yang dari Mas jerot ini bikin supaya kelihatan kayak KTM Mori Terus untuk ini pakai stopan KLX hmm, stopan yang udah variasi itu ya ini variasi yang. pakai KLX ini kenal pot pakai Nurifumi Cakram belakang pakai orinya, ini pakai ori cs Nah, ori cs Untuk pelek Gimana pelek-pelek ini? Pelek-pelek ini Pelek pakai sprint yang lebar Yang harganya enggak terlalu mahal Tapi udah Bagus Estimasi pembuatan ini Berapa bulan Atau berapa hari mas ini? Nah, mbak, jadi seperti ini? Jadi seperti ini Perkiraan kurang lebih Kalau ini Dua minggunan mas mulai dari nol sampai jadi seperti dua minggu ya ya dua minggu tiga minggu lah kalau ya tergantung kerjaan saya kalau sampingannya banyak ya bisa tiga minggunan gitu jadi sekitar tiga minggu ya, ya kurang lebihnya lah kurang lebih dua minggu lah dua minggu jadi mas. untuk mesin ini gimana mesinnya standar apa udah di up ini ini mesin standar standar mas masih standar Standar harian ya Harian uh. Jadi ini rangkanya Ini menggunakan KTM ya Lur ya. KTM 85 KTM 85 Beserta bodysetnya Mesin. Mesin. Mesin menggunakan Honda CSW Nah Sekarang Mengenai biaya ini mas ya. Bisa dijelaskan untuk Biaya Kalau biaya gini mas saya kalau pengen murah bisa. Kalau murah belinya yang pakai second. Kalau pengen yang bagus kan tentunya kita beli yang baru, Mas. Kalau estimasi total biaya kalau ba baru semua itu bisa 9 jutaan. Itu Kalau ini pakai second-second ya enggak sampai segitu, paling sekitar 7 8 sekitar segitu Mas. Berarti bagi sedulur yang pengen motornya dijadikan seperti itu, ini cukup siapkan dana sekitar 7 sampai 9, tergantung pat-pat ya. yang diinginkan. Bukan begitu Mas ya? Iya, iya. Tergantung pengen baru atau pengen Kalau saya nuruti istilahnya nur... nuruti detail lah Mas. Iya. Yeah. <laughs> ya, tergantung yang yang, yang punya lah yang, yang bikin gitu. Kalau pengen yang speknya part yang bagus ya mahal, nah, kalau nah. yang set yang seperti ini bisa kita ambil part yang second tapi masih bagus ya. ya. Sekitaran 7 sampai 9 itulah. Ya. udah ready, masih Siap ke mana-mana ini. Jadi ntar kalau ada teman-teman yang mau bikin bisa hubungi nomornya berapa mas? Kalau nomor bisa Entar. di YouTube ada hmm. di YouTube mas mungkin. YouTube apa mas ntar, Ya YouTube yang ini bisa mungkin ketik itu Jarod modifikasi juga bisa. Ya, ntar tak kasih nomornya di deskripsi nah, ya Nur. Gitu. Alapannya nah, ini di mana ini mas? Alamatnya jimat kelangkah Kasian RT2 RW4 hubungin Mas Jarat modifikasi ya, Ini garapannya ini Yang saya review ini ya lor Masih ada garapan itu sana CRF Supermoto Sepeda BMX Motor juga ada Scorpio Ada Masih banyak ini lor Ya, untuk kesan kesannya gimana mas? Tip bagi yang pengen membangun trail nih. Oh, pesan saya ya. untuk teman-teman yang hobinya ngetrail atau pengen bikin trail, kalau minat bikinan saya Silahkan hubungi saya. Gitu aja mas. Oke hmm, oke. Okay, okay. Siap mas. Terima kasih mas ya untuk waktunya. Ya, Ntar ya, ya. kita cek suara mesinnya.